Maka Sayyidina Umar ya, karena padengkan nilainya manusia, mengatakan begitu. Dan itu wasiatnya ibunya si Abdul Qadir dekat Sayyidina Abdul Qadir. Ya cong, engkok nyangwa na bekna bese sajuta kangku ibuan ngaci ke Baghdad. Kok kun matur asitung nak ya, beencek le cek walaupun jujur menyebabkan engkau terancam, membuat engkau harus menghadapi malapetaka. Kenyataan ada orang di pinggir jalan, ongkuan pada rampok, semua rombongan yang menyertai kopi kening. Si Abdul Qadir kuni tanya aki, ben di apa jong? Ulun di WC benya, oh, 1 juta. Cidik lecek rak, karek-karek marah buat naruh kopi sisa juta. Tak parta jadi kak, ni kak besen ni kak. Ben tak takut kalah besen mah boleh. Mengak ketua rampok aja dia. Kula benemak, cenci ih, tak boleh lecek. Jorokan aku lega mak, jauh lebih hina kak gula ketempeng, hina nak gula kehilangan PC 1 juta saya kalah ambian ni kak. Lebih baik gula kehilangan PC 1 juta tempeng gula kau tu alengkah debuna emak. Akhirnya keker aing matana rampok jadi cucong kok awon-tawon tak ngidi ngaki nasihat tentang emak. Engkau lebih cubok dari bek. Nah ternyata engkau jadi marah ya re, karena orang seab ingin baik ke engkau tak ngidi ngaki ben kok. Pangeran mak tuku tu mak pangeran deh debuna tak ya dingakiban kok mulai satia cong kok atau betul kok atau betul kok todus kabarnya subhanallah anak umur 11 tahun bisa menjadikan rampok yang sudah aktif beberapa tahun bertobat di tangannya muntak keng karena barokahnya cucur.